لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Kuasa Surah Putra Al-Amin, Muslimin dan Muslimat, Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam sebuah riwayat daripada Sayyiduna Jabir, pada satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat daripada Mekah, daripada Madinah nak ke Tabuk. Madinah nak ke Tabuk 778 kilometer kurang lebih jalan hari ini. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini sampai di pertengahan jalan, sekitar setelah perjalanan 350 km macam tu, Nabi berhenti di satu tempat. Kawasan itu dinamakan dengan nama Al-Hijr ataupun hari ini disebut sebagai Madain Saleh. Tempat tu merupakan tempat kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Thamud. Bila sampai di tempat tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, la tas'alul ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, la tas'alul ayat. Janganlah kamu semua minta bukti kepada Allah sebagai syarat untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bukti dulu sebagai syarat untuk beriman kepada Allah. Nabi kata jangan jadi macam tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut itu ialah cerita apa yang telah berlaku kepada kaum Thamud. Kaum Thamud ini, mereka perangai mereka, mereka minta bukti dulu daripada Nabi Saleh sebagai syarat untuk mereka beriman kepada Nabi Saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, di dalam surah yang selalu kita baca dalam solat kita, iaitulah surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr merupakan surah nombor 89 dalam Al-Quran. Surah ini ada 30 ayat. Kalau kita tengok ayat nombor 6 sehingga ayat nombor 14, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ada 3 kelompok manusia yang diazab oleh Allah. Ayat nombor 6 sehingga ayat nombor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن Nabi Al-Mirsad. Ayat 6 sehingga ayat 14.
nombor 6, Allah Ta'ala menyatakan, kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melakukan, telah mengazab kaum Ad? Allah Ta'ala tanya kepada Rasulullah, adakah Nabi tidak melihat, adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengazab kaum Ad? Kaum Ad ni siapa? Kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaum Ad ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka tiga kelebihan. Pertama, tubuh badannya kuat, perkasa, ataupun istilah hari ini kita sebut sebagai very muscular, very muscular. Mana kuat sungguhlah nak angkat benda berat, batu besar ni biasa je bagi mereka. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kaum Ad ini ialah bukan setakat tubuh badannya kuat, tetapi mereka ni banyak duit pula. Kekayaan harta melimpah ruah. Duit punya banyak sampai tak tahu nak buat apa. Akhir sekali dia membazir. Dia membina bangunan pencakar-pencakar langit. Kenapa? Duit banyak sangat. Nombor tiga, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka, iaitulah mereka ni ada ilmu. Kalau kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, Allah Ta'ala beri satu kelebihan kepada mereka. Mereka ni pandai mengukir bukit-bukit, bukit-bukit pasir. Di tanah pasir tu dia boleh ukir sehingga jadi kediaman yang mewah. Kenapa? Ilmu arkitekturnya hebat, ilmu arkitekturnya hebat, dan ilmu engineering mereka hebat. Tetapi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Fajr ini, Allah Ta'ala sebut kaum dua yang pertama, kaum Ad dan kaum Thamud, dua-dua ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kesombongan mereka dan kerana mereka ini melakukan perkara-perkara mungkar. Tuan-tuan, kaum Thamud ini mereka suka mencabar Nabi Saleh. Mereka mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Ketika mana Allah Ta'ala apabila mereka meminta-minta, mana bukti untuk kami beriman? Mana bukti? Tunjuk bukti dulu kat kami. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik bukit pasir, bukit yang keras itu, tiba-tiba keluar seekor unta. Keluar seekor unta daripada tabir bukit tersebut. Mukjizat Allah Ta'ala berikan supaya mereka ni reti. Apabila unta itu hidup bersama-sama mereka, Allah Ta'ala datangkan peraturan. Apakah peraturannya? Ada perigi di kawasan kampung ataupun tempat mereka itu dibuat giliran. Apabila giliran unta tersebut minum air perigi, mereka kaum Thamud tak boleh minum air perigi tersebut, tetapi mereka masih boleh minum susu unta tersebut. Begitulah kalau giliran mereka yang minum apa air perigi, mereka tak minum susu unta. Maknanya dalam dua-dua keadaan kaum Thamud ini tak rugi apa-apa. Time giliran tak boleh nak minum air perigi, boleh minum air susu unta tadi. Begitulah sebaliknya. Jadi mereka ni nak uji betul-betul, saja nak test betul ke unta ni unta mukjizat. Dia perah susu unta tadi ni memang niat nak bagi habis. Tetapi unta ini unta mukjizat daripada Allah, tak kering susu yang diperah oleh mereka itu. Kemuncaknya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apa yang berlaku? Mereka telah membunuh unta mukjizat tersebut. Dan mereka kata kepada Nabi Saleh, kami telah membunuh unta tersebut. Sekarang ini mana hukuman, mana azab yang kau telah janjikan?
Kamu sebut kalau kami melanggar peraturan hukum Allah, hukum Tuhan, akan turun azab dia. Mana dia azab tersebut? Sampai tahap itu, ya, mereka mencabar hukum, mencabar ketentuan Allah. Akhirnya tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, kaum Thamud mereka dihancurkan, diazab oleh Allah dengan suara pekikan daripada langit yang maha dahsyat, yang sangat menakutkan. Kalau kaum Ad pula, mereka telah diazab oleh Allah dengan ribut kencang selama 7 malam dan 8 hari. Akhirnya mereka semua dihancurkan. Tuan-tuan, ada seorang lelaki yang namanya Abu Righal. Abu Righal, dia ni kepala pengat kaum Thamud jugalah, semua geng dia ni. Tetapi pada hari kaum Thamud diazab oleh Allah, dia tak ada di kawasan itu. Dia berada di tanah haram, di Mekah. Oleh kerana Allah Azza wa Jalla memuliakan tanah haram, tanah Mekah itu, Allah Ta'ala telah menangguhkan azab tersebut. Abu Righal ni tak kena azab tersebut buat sementara waktu. Tetapi setelah Abu Righal ini kakinya melangkah keluar daripada tanah haram, waktu itu datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada Abu Righal, dan dia pun mati meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, itu yang terkandung kisahnya dalam surah Al-Fajr ayat nombor 6 sehingga ayat nombor 14. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seterusnya saya nak mengambil ayat-ayat yang terakhir di dalam surah Al-Fajr itu, iaitulah pada ayat nombor 27 sampai ayat nombor 30. Ayat nombor 27 sampai ayat nombor 30 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tuan-tuan, ayat ni empat ayat ni kita dengar bila selalu? Ketika mana ya ada jenazah yang meninggal dunia, imam akan baca ayat ni lah, kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha kepada Tuhanmu, dan Allah juga redha kepada kamu. Tuan-tuan, ayat inilah yang kita harapkan malaikat bisik kat telinga kita ketika mana kita berdepan dengan sakaratul maut. Ayat inilah, tuan dan puan, harapan kita apabila kita berpindah alam, masuk ke alam barzakh. Ayat inilah yang kita harapkan ditiupkan, dibisikkan ke telinga kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, para ulama ketika mentafsirkan ayat ini memberi beberapa maksud. Yang pertama, orang yang jiwanya tenang itu ialah orang yang beriman. Apabila dia dah meninggal dunia, berpindah alam, yang pertama, dia tak menyesal sikit pun. Apabila Allah menarik nyawa dia, dia tak menyesal sikit pun. Tak ada sedikit pun penyesalan dalam hidupnya. Sebab bila dia duduk atas dunia tu dulu, dia buat sehabis baik amal-amal soleh. Dia buat sehabis baik amal-amal soleh. Dia manfaatkan betul-betul umur dan juga masa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Bila dia meninggal, dia tak menyesal sikit pun. Sebab atas dunia ni 24 jam 7 hari seminggu,
dia buat betul-betul. Karena itu tuan-tuan yang rahmati Allah, inilah modal yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. 24 jam masa semua sama, 7 hari seminggu semua sama. Tapi atas kita, atas kita nak isi 24 jam 7 hari seminggu tu lagu mana? Orang yang beriman, orang yang dia bila baca ayat ni, ni jadi motivasi kepada dia untuk dia buat amal-amal soleh. Apa dia? Nombor satu, kita sentiasa melazimi masjid, surau, rumah-rumah Allah. Khususnya apabila masuk waktu salat, kita mai semayang di masjid ataupun di surau. Pilah mana-mana pun, kita nak jadi ahli surau, ahli masjid. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, apabila seseorang itu melazimi masjid, melazimi rumah Allah, maka persaksikanlah iman orang itu. Persaksikanlah iman orang itu apabila dia ni melazimi masjid, melazimi rumah Allah, melazimi surau. Hak ni tuan-tuan yang kita nak pakat-pakat, mudah-mudahan sampai akhir riwayat hidup kita, hak ni jalan kita. Kalau itu tuan-tuan, para sahabat, mereka memandang waktu itu penuh dengan keberkatan. Bila waktu yang berkat? Sepertiga malam. Sepertiga malam mereka memandang waktu itu waktu yang sangat mahal harganya. Maka mereka memandang waktu malam tak boleh sia-sia, tak boleh dipersia-siakan, khususnya sepertiga malam. Sebab sepertiga malam itulah Allah Azza wa Jalla memberi ruang kepada hamba-hambanya untuk minta ampun, untuk minta ampun atas apa juga kesalahan. Dalam hadis bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tanya, mana hamba-hambaku yang nak minta ampun, mana dia? Mana hamba-hambaku yang nak minta ampun, nak minta doa, mana dia? Makanya bagi kita tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, yang nak jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini, sepertiga malam itu kita rebutlah sebaik-baiknya. Kenapa? Itu sangat mahal harganya. Kalau kita tengok tuan-tuan para salafus salih, sebelum masuk Ramadan, 3 bulan sebelum, 3 bulan sebelum Ramadan, mereka dah buat dah persiapan, persediaan untuk bertemu dengan satu Ramadan. Sebab mereka pandang, cara pandang mereka, satu Ramadan itu benda yang luar biasa. Maka dengan sebab itu, marilah kita ambil kesempatan sementara kesempatan masih ada. Sementara kesempatan masih ada, marilah kita ambil. Baik, nombor satu, orang yang jiwanya tenang, dia tak menyesal meninggal dunia. Sebab waktu dia hidup, dia buat sehabis baik. Satu. Yang kedua, orang yang diberikan jiwa yang tenang ketika mana dia meninggal dunia, dia tak bimbang dah. Sebab yang tinggal di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan tolong jaga isterinya, anak-anaknya, suaminya. Mungkin orang kata Allah meninggal muda, ustaz tu siapa nak jaga anak-anak dia kecil lagi. Allah Ta'ala beri jaminan, Allah akan jaga anak-anak orang tadi tuan-tuan. Jadi maknanya dia tak bimbang dah. Sebab apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan orang yang jiwanya tenang, Allah Ta'ala telah memberikan pengkhabaran gembira kepadanya, nikmat yang akan dia terima di alam ataupun di padang mahsyar ataupun di alam akhirat nanti. Telah nampak bayangannya, Allah Ta'ala buka untuk mereka lihat bagaimana nikmatnya, balasan yang akan diberi, dikurniakan kepada mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah Ta'ala menyeru orang-orang ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala seru, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepada Allah dan dalam keadaan kamu diredai oleh Allah. Hidup kita ini tuan-tuan, tentunya kita nak cari redha Allah.
Kita nak cari redha Allah. Kita nak cari redha Allah. Ini merupakan matlamat hidup kita. Berapa ramai hari ni orang yang semata-mata nak meraihkan kepentingan dunia sampai sanggup dia mengenepikan hak-hak Allah. Kita tak mau jadi lagu tu. Apabila bertembung antara hak Allah dan juga keperluan manusia, utamakan hak Allah terlebih dahulu. Contoh bila masuk waktu sembahyang, kan? Maknanya kita utamakan solat terlebih dahulu, selesai. Lepas tu kita uruslah kerja kita. Maksud saya janganlah sampai kerana ya nak sambut orang itu, nak sambut tetamu ini, ya, sampai tak sembahyang. Ni musim-musim kenduri ni dah mula balik, kan. Ni pun satu hal juga. Nak sambut orang tu, nak sambut orang ni, tiba-tiba tinggal sembahyang. Jadi maknanya hak Allah mesti kita selesaikan terlebih dahulu. Sebab kita mesti jelas kita semua ni nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kerana itu, kalau kita lihat apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, Al-Abbas ni dia pak cik bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong ajar kepada aku ya Allah untuk aku minta doa kepada Allah. Tolong ajarkan kepada aku satu doa ya Rasulullah." Nabi pun ajar satu doa kepada Al-Abbas. Doanya ringkas saja, ataupun Nabi suruh Al-Abbas ringkas saja berdoa, "Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah." Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kesejahteraan di dunia dan di hari akhirat. Tu. Mintalah kesejahteraan di dunia dan di hari akhirat. Ini yang Nabi ajarkan kepada Al-Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar begitu, tuan-tuan, Al-Abbas dia pun berlalu pergi. Balik ke tempat rumah dia lah. Lepas beberapa hari, pakcik Nabi ni, Al-Abbas ni, dia mai jumpa Nabi pula. Dia tanya soalan yang sama. Barangkali mungkin dia harapkan Nabi jawab panjang lagi, doa panjang lagi. Tiba-tiba Nabi bagi ringkas saja. Jadi selang 2-3 hari dia mai jumpa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya soalan yang sama. Nabi pun jawab, "Ya Abbas, ya am Rasulillah." Wahai Abbas, bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ulang jawapan yang sama. "Salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah." Mintalah kesejahteraan di dunia dan di hari akhirat. Karena itu, tuan-tuan, antara doa yang paling kerap Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, iaitulah doa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Kita nampak doa ni, kalau kita doa Datuk Rak, doa ni yang kita paling tunggu, tanda Tok Imam nak habis doa dah. Kan? Doa punya panjang ni, tunggu "Rabbana atina" nak habis ni. Dalam apa-apa majlis lah. Padahal doa ni kita nampak biasa aja, kan. Padahal doa ni kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Besar doa ni, kita minta supaya Allah bagi kepada kita bahagia, keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, tuan-tuan yang rahmati Allah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala bagi puncak kuasa kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Yusuf diuji dengan pelbagai ujian,
Nanti ada masa kita tadabbur surah Yusuf, ahsanul qasas. Nah, surah Yusuf ini ialah sebaik-baik kisah untuk kita tadabbur, sebab di awal permulaan surah Yusuf Allah Ta'ala cerita konflik pergaduhan adik-beradik dalam adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik lain dengki kepada Nabi Yusuf sebab dia kata apa? Ayah kami ni berat sebelah. Jadi adik-beradik hak lain ni buang Nabi Yusuf dalam pergi telaga buruk. Dijual ataupun dibawa sampai ke Mesir. Kemudian kena tohmah pula, kena fitnah pula sampai masuk penjara. Keluar penjara, ringkas cerita jadi seorang ketua negara. Akhirnya tuan-tuan, yang kita nak kongsikan ialah dalam surah Yusuf ayat 101 ada satu doa yang didoakan oleh Nabi Yusuf. Penting sangat doa ini. Apa dia? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan golongkanlah aku bersama-sama orang-orang yang saleh. Itu dia doa Nabi Yusuf, supaya minta kepada Allah supaya Allah matikan dalam keadaan Islam dan golongkan, himpunkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran memberikan panduan kepada kita hidup ni nak cari apa. Hidup ni nak cari apa? Surah Al-Ahqaf ayat nombor 15. Allah Ta'ala sebut, apabila umur kita mencecah umur 40 tahun. Umur bila sampai 40 tahun, ada empat perkara yang Allah Ta'ala minta kita buat. Inilah pedoman hidup kita. Satu, apa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, tolong tunjukkan jalan kepadaku, ya Allah, untuk aku jadi hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Maknanya pedoman hidup kita iaitulah nak jadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur bagaimana? Tahu terima kasih pada Allah. Sedak diri yang diri kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang bersyukur. Dia sedak diri yang dia ni hamba, ada tugas-tugas yang dia mesti buat. Orang yang berjiwa hamba, setiap kelebihan yang Allah bagi kepada dia, semuanya dia akan sebut. Apa dia? Ini semua Allah Ta'ala yang punya. Hadha min fadli Rabbi. Hadha min fadli Rabbi. Semua ni hak kita dapat ni, semuanya ialah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, Engkau tolong bimbing aku ni untuk melakukan amal-amal saleh yang Engkau redha. Tujuan hidup ialah apa? Nak buat amal-amal saleh yang Allah Ta'ala redha. Ada tujuan hidup, ada keperluan hidup. Hari ni kita tertukar. Hak keperluan hidup ni jadi jari tujuan hidup. Hak tujuan ni hilang. Hak ni yang kita tak, yang kita bimbang. Jadi kena beza tujuan hidup kita apa dan keperluan hidup kita apa. Jadi orang yang faham tujuan hidupnya ialah mereka melakukan amal-amal soleh yang Allah Ta'ala redha. Dua. Yang ketiga, wa aslih li fi dhurriyyati. Allah Ta'ala suruh kita ni fikir, berfikir tentang zuriat keturunan kita. Ya Allah, perelokkanlah, bagi baiklah, jadi baikkanlah zuriat keturunan aku, ya Allah. Anak-anak, cucu, pandai sembahyang ke tak lagi? Sembahyang
baca apa, betul ke tak bacaan dalam solat, semayang ke tidak. Ha, maknanya ini soalan-soalan yang mesti kita tanya zuriat keturunan kita, antara ialah tentang solat. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita fikir bagaimana untuk kita tinggalkan zuriat yang soleh dan salihah. Dan yang keempat, inni tubtu ilaik, ya Allah, aku surrender kepadamu, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ya Allah, aku minta maaf kepadamu, ya Allah. Ini empat perkara yang Allah Ta'ala minta kita buat bila umur sudah sampai 40 tahun. Para ulama tafsir bincang sebab apa tiba-tiba dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut umur 40 tahun ni. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sebab apa Allah Ta'ala dalam banyak-banyak umur ni, umur 40 Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Jawapan yang pertama, umur 40 ialah umur matang kita. Umur matang umur 40. Tu Datuk orang sebut apa? Life begin at 40, Datuk kan? Umur hidup ni mula umur 40 kan. Maknanya umur 40 tu matang. Satu. Yang kedua, para ulama tafsir kata umur 40, umur 40 merupakan selekoh terakhir dalam hidup kita. Nak sampai checkpoint dah. Umur 40 ni simpang akhir dah. Ha, maknanya pakat-pakat beringat termasuk diri kita semualah. Ha, tapi bila sebut umur 40 tu, ia tidaklah bererti yang kurang daripada tu tak boleh meninggal. Ha, maknanya boleh belakang. Jadi kita pakat-pakat beringatlah, ya. Kita pakat-pakat beringat. Karena itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pada satu malam, ketika satu malam dia terjaga tengah malam. Terjaga tengah malam, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah tak ada. Jadi Aisyah macam peganglah apa nama ni kan, nak tengok Nabi duduk di mana ni. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tengok Rasulullah sedang bersujud salat di tengah malam. Dan lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan keafiatanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika min kala uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Aku berlindung denganmu daripada tindakanmu, tak dapat aku menghitung pujian kepadamu seperti mana engkau memuji dirimu. Maknanya apa? Maknanya betapa tawaduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa keafiatan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita buat dalam kehidupan kita, iaitulah kita sedar diri yang kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedar diri dia ini hamba Allah, maka dia tidak akan pernah lupa tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia faham sebagai manusia kita ada hak yang mesti kita tunaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Pada ibu bapa kita, pada mak ayah kita, pada suami, pada isteri, pada anak-anak, ada hak yang mesti kita tunaikan. Inilah yang kita berkongsi pada malam ini, surah Al-Fajr, beberapa ayat yang pertama dan di hujung ayat, dan kita berkongsi juga tadi surah Yusuf, kemudian surah Al-Ahqaf ayat nombor 15. Nah, jadi mudah-mudahan ia jadi apa? Jadi pedoman kepada kita semua. Sekadar itu sahaja. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.